Halo teman-teman, penghobi musik kelapa. Selamat pagi, balik lagi bersama saya di channel Kadek 28. Oke teman-teman, untuk hari ini di depan saya sudah ada satu bonsai kelapa. Ini merupakan jenis bonsai kelapa hijau teman-teman. Karena saya jarang merawat, teman-teman bisa melihat tumbuhnya menjadi besar dan meninggi seperti ini teman-teman. Jadi untuk kali ini saya akan melakukan suatu penebasan pada batang bonsai kelapa ini teman-teman. Dan sebenarnya ini sudah pecah daun. Bisa teman-teman lihat. Ini sudah pecah daun. Tapi karena daunnya besar dan panjang, jadinya saya ingin menebas batangnya teman-teman untuk mendapatkan daun yang kecil dan kerdil teman-teman. Oke, bagaimana keseruan dalam video ini? Jangan lupa teman-teman untuk yang baru mampir untuk membantu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video yang terbaru dari saya. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke videonya teman-teman. Untuk melindungi batangnya ini agar tidak diserang hama serangga seperti semut dan yang lainnya, gunakan botol mineral seperti ini teman-teman. Gunanya untuk menutup di bagian atasnya teman-teman agar nanti serangga atau
hama lainnya tidak bisa masuk, dan juga di saat hujan tidak terkena cipratan dari air hujan, teman-teman. Karena jika terkena akan membuat batang ini menjadi membusuk, teman-teman. Makanya harus dilindungi dengan botol mineral, teman-teman. Dan teman-teman bisa juga menggunakan plastik untuk menutupnya, tapi saya di sini menggunakan botol mineral, teman-teman. Oke. Kita harus bersihkan ininya, batangnya, untuk mempermudah masukkan botol aquanya, teman-teman. Teman-teman, setelah itu langsung masukkan seperti ini. Ya, seperti itu, teman-teman. Ya. Nanti kita tunggu beberapa hari lagi untuk melihat hasil perkembangan pertumbuhan daunnya, teman-teman. Oke, saya rasa sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat video saya ini bagi teman-teman penghobi bonsai kelapa yang punya masalah dalam cara mengerdilkan daun karena daunnya terlalu panjang. Bisa menggunakan cara ini. Ini merupakan cara ekstrim, teman-teman. Dan ada juga yang cara paling aman dengan cara menghilangkan satu persatu pelepahnya. Tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, teman-teman. Tapi di sini saya melakukan tempat stream untuk mencari cara yang lebih instan, teman-teman. Oke, teman-teman, saya rasa sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi pencinta bonsai kelapa. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video atau perkataan, saya mohon maaf. Dan teman-teman jika memiliki komentar atau saran, kirim atau tulis komentar teman-teman di bawah kolom komentar, teman-teman. Oke, salam satu hobi.